Buatan neneng tong repot, maknyus. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini neneng tong repot mau membagikan resep, yaitu 250 gram terigu segitiga biru atau setara 25 sendok makan. Gula putih 2 sendok penuh, telur 1 butir, mentega 1 sendok penuh, vernipan 1 sendok, dan susu yang udah kita cairkan 80 ml. Wijen secukupnya ya buat taburannya. Nah, sekarang kita aktifkan dulu susu yang udah kita cairkan. Kasih air hangat kuku ya. Kita aktifkan dulu ya vernipannya. Kan. Oke, teman-teman. Kita aktifkan dulu biangnya ya. 1 sendok ya. Campur gula ya, teman-teman. Oke, kita aduk. Oke, tunggu 5 menit hingga aktif ya. Oke, kita aktifkan tadi ya, yang 5 menit tadi. Oke, bagus banget ya. Oke, kita uleni ya. Usahakan tangannya bersih ya, udah dicuci. Oke. Kita uleni ya. Ragi yang udah kita aktifkan. Oke. Tega seru ya, dikit-dikit. Kita uleni. Balik ya. Oke. Udah kalis ya. Oke. Tiga. Kita tutup dulu ya. Mau pakai serbet atau plastik juga boleh. Action. Oke, teman-teman, kita tunggu hingga mengembang ya. Ya, mengembang ya selama 40 menit. Dadinya. Wow. Moh-moy. Yeah.